bagaimana gempa yang dirasakan pada saat terjadi barusan? Tadi gempanya cukup besar, lumayan bikin panik juga. Panik juga ya. Pak, yang dirasakan gempanya apakah bergoyang, apakah dari atas ke bawah, seperti apa sih? Ya, tadi yang kebetulan saya lagi duduk di teman-teman, tiba-tiba gempa. Lumayan skala besar juga sih, dan cukup. Cukup kan 15 detik kan? Cukup 15 detik kan. Kang sempat menyelamatkan diri kan, lari kan? Ya, tadi sempat. Keluarga juga berhamburan. Iya. Oke. Nuhun Kang ya. Kang, bagaimana barusan saat terjadi gempa Kang? Oh, tadi saya lagi nyender di pintu. Ya. Saya kira pintunya goyang. Ternyata pas dilihat semuanya panik. Panik ya. Gempa ternyata. Saya langsung jalan ke tengah lapang yang nggak ada apa bangunan ya, biar nggak ada yang hancur atau apa. Saya diam di situ memakan diri lah. Kang, gempa yang dirasakan ini goyangannya seperti apa sih Kang? Goyangnya kecil sih, yeah. Tidak terlalu terasa, tapi kalau di lama-lama ya terasa sih. Yeah. Perkiraan berapa detik yang dirasakan? Paling 10 detik atau 15 detik gitu. Makanya saya sadar tuh detik ke 5 atau ke 7. Setelah merasakan beberapa kali ada getaran. Oke, siap. Aman ya. Selamat pagi, benar telah terjadi gempa bumi sebesar 5,5 magnitudo pada pukul 10 tadi. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari BMKG Barat, pusat gempa terjadi di Sukabumi. Gempa dengan kedalaman 10 km ini dirasakan juga oleh warga di Kabupaten Sumedang. Pak, izin Pak, barusan merasakan ada gempa nggak Pak? Ya, ada. Still, ya. Berapa lama Pak? Sekitar 5-7 detik. Ini besar juga Pak, apa gimana Pak? Ya. Jadi yang dirasakannya gimana? Gimana Pak? Goyang aja. Goyang aja. Ya. Kaget nggak Pak? Kaget. Masih. Dengan Bapak siapa Pak? Sugeng Pak. Pak Sugeng. Ya. Terus Pak. Pak, barusan ada gempa, kerasa nggak Pak di sini Pak? Kerasa. Besar nggak Pak? Cuma sedikit aja. Berapa detik Pak? Kira-kira Pak? 3 detikan aja lah ada. Tadi pas ada gempa Bapak sedang apa Pak? Sedang biasa ini. Lagi beres-beres. Kaget nggak Pak tadi Pak? Ya kaget jelas. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Jajang. Terus Pak. Ya. Jadi benar seperti diketahui gempa bumi sebesar 5,5 magnitudo telah terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Gempa bumi dengan kedalaman 10 km dirasakan juga oleh warga di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiki Andriana melaporkan dari Sumedang.